Ketika kita berbicara tentang gereja Katolik di kampung sawah, maka kita harus tidak bisa melupakan peran beberapa tokoh yang ikut terlibat dalam proses pendirian gereja di kampung sawah. Tokoh yang saya maksudkan antara lain, saya munculkan dua. Yang pertama adalah Pastor Leonardus Darwenda Serikat Yesus. Beliau adalah pastor yang sempat menulis tentang sejarah perjalanan gereja Katolik di kampung sawah dalam catatan Tempo dulu pada tahun 1952. Yang kedua adalah Pastor Rudolfus Kuris SJ. Beliau menindaklanjuti catatan-catatan sejarah tersebut yang ditulis oleh Romo Darwenda ke dalam sebuah buku yang berjudul Terpencil di Pinggiran Jakarta. Pada tanggal 6 Oktober 1896, Pastor Bernardus Sweet SJ untuk pertama kalinya membaptis 18 orang di kampung sawah. Peristiwa pembaptisan itu menjadi tonggak sejarah, cikal bakal berdirinya atau lahirnya gereja dalam tanda petik umat Katolik di kampung sawah. Tahun 1897, Pastor Bernardus Sweet berhasil membeli sebuah rumah desa seharga 70 gulden untuk tempat ibadat atau pusat kegiatan orang-orang yang telah dibaptis tadi sebagai gereja kecil waktu itu. Pada tahun 1936, Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Petrus Wilken SJ, berkenan mengangkat stasi kampung sawah menjadi paroki kampung sawah dengan nama pelindung Santo Antonius Padua. Pastor Kramer adalah pastor yang pertama yang menetap di kampung sawah. Dalam menjalani reksa pastoralnya, beliau tidak hanya melayani pembinaan iman umat Katolik setempat, tetapi beliau juga pergi ke rumah-rumah penduduk untuk memberkati hasil panen padi. Proses pemberkatan hasil panen tersebut terus berkembang. Tidak hanya padi yang dipanen, yang diberkati, tetapi Pastor Kramer juga mengajak umat untuk mengungkapkan syukur akan hasil bumi yang diperolehnya. Maka umat berbondong-bondong diajak datang ke gereja untuk mempersembahkan hasil panennya berupa umbi-umbian, padi-padian, buah-buahan yang dibawa ke dalam gereja kemudian dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi Syukur. Ungkapan syukur yang demikian itu kemudian dikenal dengan peristiwa yang disebut sedekah bumi. Tahun 1937, Romo Kramer berhasil membangun sebuah gedung gereja baru ukuran 11 x 24 meter dengan menara kecil yang di atasnya terdapat lonceng gereja. Bangunan gereja tersebut yang pada tahun 1995 kemudian dipugar dan diganti dengan gedung gereja baru, yaitu gedung gereja Santo Serpasius yang sekarang ini. Pastor-pastor yang melayani di sini awalnya adalah pastor-pastor dari Serikat Yesus, kemudian beralih ke pastor-pastor dari Fransiskan OFM, dan kembali lagi ke pastor-pastor Serikat Yesus hingga saat ini. Pada April 1995, tepatnya 12 April, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Pietro Sambi, bersama Pastor Kuris SJ dan Bapak Benedictus Josmutis selaku Ketua Panitia Pembangunan, meletakkan batu pertama pembangunan gereja baru. Batu-batu diambil dari batu gereja lama. Mengapa kami mengambil batu-batu itu? Dengan maksud supaya ada kesinambungan, ada kelanjutan antara gereja lama dengan gereja baru. Tanggal 30 September
tahun 1996 diadakanlah penyambutan relikwi Santo Servasius secara meriah di Kampung Sawah. Tanggal 6 Oktober tahun 1996, tepat peringatan satu abad umat Katolik di Kampung Sawah, diselenggarakanlah upacara agung, upacara besar, pesta syukur, yaitu pemberkatan gedung gereja baru yang telah selesai dibangun. Gedung gereja diberkati oleh Julius Kardinal Darmo Atmojo SJ, Uskup Agung Jakarta, yang lebih dahulu diawali dengan pengukuhan nama pelindung gereja, yaitu Santo Servasius, yang menjadi pelindung resmi gereja baru. Gedung gereja ini bercorak atau gaya Roman. Apa yang menjadi ciri khas gereja bercorak Roman? Ciri khasnya adalah pilar-pilar bulat besar dan lengkung-lengkung di antar pilar, termasuk lengkung-lengkung pada kusen pintu maupun kusen jendela. Gedung gereja ini dibangun kokoh di atas 82 buah tiang pancang, 12 meter. Diharapkan gedung ini mampu bertahan dengan baik minimal untuk jangka waktu 50 tahun. Gedung gereja yang dilengkapi dengan beberapa kelengkapan yang dibuat oleh Bapak Gregorius Sudarta terdiri antara lain satu patung perunggu, patung Santo Servasius. Yang kedua, dilengkapi pula dengan tabernakel yang ditempatkan secara khusus. Yang ketiga, dilengkapi pula dengan salib gantung besar dengan korpus yang agak unik, di mana korpusnya berupa model-model tulang belulang. Selain itu, dilengkapi pula dengan bejana baptis, lalu terdapat pula altar marmer keramik yang dibuat begitu kokohnya. Dan ditambah lagi dengan 6 kaca patri yang ada di belakang pantai imam. 6 kaca patri atau kaca timah ini menggambarkan riwayat hidup Santo Servasius, di mana kaca jendela yang pertama itu menggambarkan tentang kelahiran Santo Servasius di Armenia. Jendela yang kedua menggambarkan tentang Servasius ditahbiskan menjadi imam di Yerusalem. Jendela yang ketiga digambarkan Servasius diangkat menjadi uskup di Tongeren. Jendela keempat menggambarkan tentang Santo Servasius menerima kunci dari Santo Petrus. Jendela kelima menggambarkan tentang wafatnya Santo Servasius di kota Maastricht. Dan jendela yang keenam menggambarkan relikwi Santo Servasius didatangkan dan disambut dengan meriah di Kampung Sawah. Apa itu relikwi? Relikwi itu adalah cuilan tulang dari Santo Servasius yang diambil dari gereja induk di kota Maastricht dibawa ke Kampung Sawah. Kemudian di gereja ini ditempatkan atau ditahtakan di bawah kaki patung Santo Servasius dalam sebuah kotak kecil nan elok. Relikwi tiba di Kampung Sawah pada tanggal 30 September. Datang dari negeri Belanda, diantar oleh 3 imam dari gereja induk di Maastricht. Salah satunya adalah Romo Deken dari kota Maastricht.
kemudian relikwi dibawa ke Kampung Sawah dengan terlebih dahulu transit di rumah Bapak Gregorius Pepe, tokoh perkerabatan Santo Servasius maupun sebagai sesepuh umat Kampung Sawah. Gereja ini selain dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang tadi sudah dijelaskan, maka ada dua komponen lagi yang menjadi ciri khas dari gereja Santo Servasius ini, yaitu kaca patri besar di depan, di atas pintu gerbang utama. Di situ menggambarkan satu peristiwa penting yang diberi tema sebagai air kehidupan, air hidup. Ada gambaran Tritunggal Yang Maha Kudus, ini yang menjadi keagungan dari Gereja Katolik Santo Servasius Kampung Sawah. Satu lagi yang juga menjadi penanda penting bahwa gedung gereja ini dilengkapi dengan sebuah menara setinggi 27 meter, terdiri dari 7 lantai. Di mana di lantai paling atas terdapat 3 buah lonceng gereja. Lonceng pertama adalah lonceng dari gereja lama, kecil, lebih kecil bentuknya. Lonceng kedua itu adalah lonceng baru yang dibuat dari perusahaan Petit di Nederland yang khusus membuat lonceng gereja. Lonceng kedua diberi nama Stefani dengan nada C2 dengan berat sekitar 260-an kilogram. Dan lonceng ketiga, juga lonceng baru, diberi nama Maria. Nada D2 dengan berat sekitar 180-an kilogram. Nah, ketiga lonceng inilah yang menjadi penanda utama bagi umat paroki Kampung Sawah maupun warga sekitar, karena lonceng-lonceng gereja ini secara rutin dibunyikan sebagai penanda panggilan umat maupun untuk peringatan-peringatan perayaan-perayaan besar dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Hari Wibowo. Saya sebagai Wakil Ketua Dewan Paroki Harian 2 Paroki Kampung Sawah Santo Servasius. Perkembangan gereja saat ini tentunya dinamikanya sangat pesat sekali. Dan Gereja Katolik Servasius Kampung Sawah tentunya mengangkat sebuah identitas yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Dengan salah satunya setiap kegiatan misa kita selalu menggunakan pakaian khas Betawi. Itu adalah salah satu contoh konkret di mana kami menghargai kearifan lokal, budaya setempat yang tentunya selalu kita jaga dan kita lestarikan. Baju koko, sarung, dan peci adalah ciri khas untuk orang laki-laki yang selalu datang ke gereja untuk beribadah dan mengikuti misa. Dan tentunya yang perempuan juga menggunakan kebaya encim yang lengkap dengan kerudung yang mereka gunakan pada saat perayaan misa berlangsung. Selanjutnya, di dalam perayaan misa juga, kami selalu mengangkat tentang bagaimana ibadah Ekaristi itu diiringi dengan nyanyian dan lagu-lagu bernuansa Betawi. Iringan musik yang kita gunakan selalu kita lantunkan pada saat perayaan misa berlangsung. Nah, penggunaan bahasa Betawi sendiri selalu kita gunakan setiap bulan sekali pada saat misa perayaan di minggu kedua setiap bulannya. Sehingga itu salah satu hal yang kita selalu jaga, kita lestarikan sehingga budaya lokal kami di Kampung Sawah ini tetap terjaga dengan baik. Aktivitas gereja di Paroki Kampung Sawah Santo Servasius sangat dinamis sekali.
di mana kegiatan kita saat ini dengan populasi umat kurang lebih hampir di atas 12.754 umat dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih hampir di atas 3.500. Nah, contoh-contoh yang sangat konkret yang bisa kita lakukan diantaranya seperti kegiatan sedekah bumi, ya, kemudian ada acara relikui, dan juga ada acara juga untuk menyambut hari ulang tahun Gereja Servasius. Ya, salah satu bukti nyata bahwa kami mencintai Gereja Servasius sebagai gereja kebanggaan kami di Kampung Sawah ini, di tahun lalu, pada saat kita memperingati perayaan 125 tahun gereja kami, kami membuat sebuah mural, di mana mural itu menceritakan sejarah pertumbuhan gereja kita sejak tahun 1896, di mana ada 18 tokoh warga Betawi yang dibaptis menjadi umat Katolik. Sampai perjalanan waktu hingga saat ini, dan tentunya tadi juga disampaikan juga bahwa kita sudah dikenal dengan Kampung Persaudaraan. Bukti konkret yang saat ini sedang kita lakukan untuk saat ini adalah sebagai bentuk kegiatan, salah satunya adalah sedekah bumi. Nah, di mana sedekah bumi yang menjadi salah satu kekhasan dari Kampung Sawah adalah sebuah bentuk wujud syukur kami, ya, warga umat yang ada di Kampung Sawah ini untuk menghargai hasil bumi yang ada di tanah Kampung Sawah ini. Salah satu wujud nyata dari sisi hasil bumi tadi, seperti yang ada di belakang ini, kita bisa lihat ada sebuah lumbung padi yang biasanya kita gunakan untuk menampung atau kita menerima dari hasil bumi yang dihasilkan oleh umat yang ada di sekitar Kampung Sawah. Tentu ini sebuah ikon yang sangat menarik sekali yang ada di Kampung Sawah ini. Dan perayaan dan peringatan ini selalu kita peringati setiap tanggal 13 Mei setiap tahunnya. Di mana wujud syukur ini kami wujudkan dalam bentuk makanan ringan khas Betawi yang nantinya akan dinikmati dan tentunya akan diperoleh oleh umat pada saat selesai misa berlangsung. Nah, inilah sebagai bentuk kami menghargai, menghormati dan melestarikan budaya lokal, di mana kearifan lokal dari sisi oase rohani bernuansa Betawi ini selalu kita junjung dan kita selalu pegang teguh sampai dengan saat ini. Nama saya lengkap Ricardus Yakobus Napiun, biasa dipanggil atau disapa Pak Yakob saja. Saya putra asli Kampung Sawah, kelahiran tahun 1956. Saya dari marga atau dari keluarga besar Napiun. Asal-usul orang Kampung Sawah, kalau saya kutip dari buku Sepangkeng, Kisah Gereja Katolik Kampung Sawah, itu ada dicatat di sana bahwa masyarakat Kampung Sawah itu terdiri dari berbagai atau perpaduan dari berbagai etnis yang ada di Indonesia, atau boleh dikatakan Indonesia mini lah Kampung Sawah itulah, ya. Dan masyarakat Kampung Sawah itu punya kekhasan toleransi dan keterbukaan dari karakter masyarakat Kampung Sawah, sehingga memang sudah sejak awal model toleransi dan kemajemukan itu menjadi model orang Kampung Sawah atau karakter orang Kampung Sawah sejak awal.
Kerap kali Kampung Sawah itu disebut sebagai wilayah segitiga emas. Dan apa sebenarnya yang mau disampaikan dengan sebutan segitiga emas itu? Ya? Ya, saya membuat kesimpulan ada tiga hal yang mengilustrasikan itu ya. Nah, yang pertama ada tiga rumah ibadah besar di sini di Kampung Sawah. Di titik pusat ini ada dua gereja tua dan ada satu masjid agung ya, Al Jauhar. Ada gereja Protestan GKP, Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah itu yang lahir sejak 1874. Kemudian ada gereja Katolik Santo Servasius di sini. Itu lahir 1896. Nah, ketiga rumah ibadah besar ini letaknya seakan-akan membentuk segitiga. Nah, itu saya kira itu beralasan untuk dikatakan segitiga. Dan memang ini adalah titik pusat Kampung Sawah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dari tiga rumah ibadah ini yang letaknya membentuk segitiga emas itu, segitiga itu, diajarkan dan dianjurkan kepada semua jemaat, umat, dan orang-orang di sekitarnya untuk tetap menjaga dan memelihara toleransi dalam masyarakat majemuk yang sudah hidup lama di Kampung Sawah ini, bahkan sudah menjadi tradisi atau budaya di Kampung Sawah. Yang ketiga, emas itu indah, disukai banyak orang, dan mahal harganya. Nah, makanya karena Kampung Sawah itu memberikan sumbangan ya, yang sementara ini atau selama ini banyak dikenal orang dengan model toleransinya, maka menjadi satu hal yang bisa dikatakan bahwa ada keindahan di Kampung Sawah. Terus Kampung Sawah juga disukai oleh banyak orang. Dan Kampung Sawah juga memang mempunyai sesuatu yang mahal harganya, yakni model kehidupan atau toleransi di antara masyarakat majemuk yang ada di Kampung Sawah itu sendiri. Ya, cara merawatnya itu saya membuat tiga catatan ya. Untuk bisa merawat itu, berangkat dari makna toleransi itu sendiri. Makna toleransi itu kan dalam kamus BBI itu kan menerima perbedaan-perbedaan ya, kendati ada perbedaan-perbedaan, tapi kita bisa menerima itu. Nah, maka salah satu kuncinya yang pertama itu adalah kita harus bisa saling silaturahmi satu sama lain. Nah, kalau kita tidak ada silaturahmi, artinya kita tidak mempunyai relasi untuk berhubungan satu sama lain, itu juga tidak mungkin kita bisa memelihara toleransi. Dan yang lebih penting, tentu kita harus bisa menerima perbedaan itu sendiri. Ya. Kita harus bisa menerima perbedaan itu yang niscaya itu ada dan tidak pernah hilang, tidak pernah berhenti. Nah, maka kalau kita hanya berdebat terus-menerus berkelanjutan yang tidak berujung tentang perbedaan, saya kira kita tidak akan pernah bisa merawat toleransi itu sendiri. Nah, yang ketiga, kami membangun jejaring lintas agama, tua, muda, laki-laki, perempuan, lintas agama kita membangun jejaring, membangun komunikasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada menjaga toleransi, menjaga keberagaman yang setidak-tidaknya kita harapkan bisa menangkal faham-faham radikal. Itu yang bisa saya sampaikan.